masih perlu kah air mata untuk menangisi dunia yang sedang dilanda bencana macam-macam malapetaka. Gempa bumi banjir badai topan yang selalu membawa korban dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman. Ini akibat kesombongan manusia karena sudah merasa menundukkan semesta. Agama cuma di lisan tak lagi diamalkan. Tuhan cuma berupa slogan. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang sedang dilanda bencana macam-macam malapetaka. Gempa bumi banjir badai topan yang selalu membawa korban dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman. Tiada lagi ketentraman.